Yo, halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi, masih tetap bersama Ria Bosku. Ya, ini hanya seorang kulit saja. Oke guys, terus saja kali ini mau beri dengan seekor monyet yang sangat lucu, sangat comel dan menghiburkan. Tapi ini bukan hiburan ketek ogling atau di Indonesia. Aduh, kalau yang keliling-keliling kampung itu namanya apa, lupa lah ya. Ada di Indonesia biasanya ada ya atraksi monyet gitu. Ya, naik basikal. Ya pokoknya monyet itu pandai banget lah, sudah dilatih. Namun kali ini ya mau melihat monyet ini atau monkey ini menolong di dapur ya, dan juga membuat roti atau juga berhibur joget-joget gitu. Tanpa basa-basi, jom kita saksikan video ini. Ya, ini dia. Wow. Dia rajin ya menolong potong sayur. Nah, jadi jangan kalah sama monyet ini. Pastikan kita lebih rajin ya. Nah. Kalau lihat mak, istri masak di dapur, tolong ngong ya, jangan rajin makan aja seperti bosku, harus rajin tahunya makan aja ini. Malu sama monyet ini ya, ya. Aduh, wah pantai dia, mantap banget. Aduh, ush raju gitu buat kerja. Jadi ini bukan calang-calang monyet, tapi ya ini monyetnya atau monkey-nya sudah jinak ya, sudah terbiasa, jadi gairan lah kalau pandai seperti ini ya. Wow, oke, seterusnya kita monyetnya tolong cuci di dapur. Nah, seperti bosku ini ya, jangan kalah sama monyet. Tahunya cuma makan, lepas makan pinggan tuh letak kasingki, nggak dicuci ya. Jadi jangan kalah sama monyet ini ya. Dan pastikan kita selepas makan dimanapun kita ya, di luar sana ya, jangan buang sampah sembarangan. Pastikan kita buang sampah di tempat sampah, oke? Biasanya juga ada juga ditulis-tulis sih di tempat sampah ya, jangan buang sampah sembarangan. Yang buang sampah sembarangan itu monyet. Nah, ada juga tulis seperti itu. Wow, rajin banget nih monyetnya. Ya, dia tahu juga airnya gitu. Ya. Ya, dicilat airnya. Ini yang ngelas-las kalau dicilat airnya ya. Ya, oke, ini monyet dia SSS ya. Dia menari dia. Wow. Pada banget dia menari, guys. Wow. Ya, tetap sehat ya. Apalagi ini sekarang ini nolongin buat roti ya. Bosku sendiri nggak pandai buat roti ya, taunya beli makan. Jadi masih kalah sama menit ini ya. Nah, kita dia suka dia makan ya. Buat makan dia buat. Senyum dia sukanya. Pandai dia buat macam ni. Wush. Dahsyat. Hai. Dia dijilat. Aduh. Aduh. Ya itu kan tadi. Kita beribu dengan seekor monyet yang sangat comel. Wah. Rajin banget ya monyet ini. Ya sudah dilatih, sudah belajar. Ya, tiap hari melihatin ya yang punya monyet ini bekerja dan juga dilatih jadi pandai. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Lama-lama juga nggak ada orang yang nonton, lama-lama juga ada boring kan. Sampai di sini dulu, semoga terhibur. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye.